cara screenshot panjang di HP Vivo Y12. Selamat datang di channel Ali Tole. Kali ini saya mau sharing tipis-tipis cara screenshot panjang di HP Vivo Y12. Baiklah, untuk menghasilkan tangkapan gambar yang panjang di HP Vivo Y12 bisa mengikuti beberapa cara sebagai berikut. Yang pertama, namun sebelumnya syarat untuk menghasilkan tangkapan layar panjang yaitu layar terdiri dari beberapa halaman. Misalnya kita buka Facebook. Screenshot panjang yang pertama, kombinasi tombol power dan volume bagian bawah, pencet secara bersamaan. Setelah itu pilih pilihan tangkapan layar panjang. Nah, ini tangkapan layar panjang, pilih, lalu pilih berikutnya sampai bagian yang diinginkan. Setelah itu pilih simpan. Nah, hasilnya seperti ini. Tangkapan layar panjang menggunakan kombinasi tombol power dan volume bagian bawah. Lalu yang kedua, bisa menggunakan tiga jari yang digesek dari bawah ke atas, lalu pilih tangkapan layar panjang. Simpan. Nah, tangkapannya seperti ini, nggak terlalu kelihatan karena layarnya hanya satu halaman. Kita coba buka Play Store. Gesek ke atas, pilih tangkapan layar panjang, pilih berikutnya, pilih terus sampai yang diinginkan. Selanjutnya pilih simpan. Kita lihat hasilnya seperti ini. Nah, selanjutnya bisa juga menggunakan pilihan yang ada di menu navigasi. Pilih tangkapan layar super. Selanjutnya pilih tangkapan layar panjang. Nah, sama, pilih berikutnya. Pilih berikutnya. Anda telah mencapai dasar. Nah, simpan. Coba kita lihat hasilnya seperti apa. Enggak begitu kelihatan karena jumlah halamannya sedikit. Nah, coba buka Google. Menu navigasi, pilih tangkapan layar super, pilih tangkapan layar panjang, pilih berikutnya, 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 lalu simpan. Hasilnya seperti ini, panjang. Itulah beberapa cara screenshot layar panjang di HP Vivo Y12. Sekian sharing tipis-tipis kali ini, semoga bermanfaat.
Jangan lupa like, comment, dan subscribe.